Okay. Halo guys, halo. Balik lagi sama gue Fikri di Game Let's Get Rich terusnya guys ya. Okay, langsung aja di video kali ini kita bakal nge-gameplay lagi teman-teman. Dan gue bakal coba make Evo Anubis. Target utamanya adalah Gaia ya. Gue bakal coba buat ngalahin Gaia kalau ketemu. Kalau nggak ketemu ya udah. Oke, ini kenapa gue bilang mau ngalahin Gaia? Karena Gaia itu sekarang card yang sangat OP sekali dan sangat susah untuk dikalahin. Terus kenapa gue pakai Anubis? Ya karena gue mengalaminya sendiri. Gue lawan Anubis, gue pakai Gaia dan gue kalah. Pernah juga pakai Anubis terus lawannya Gaia terus Gayanya kalah tapi nggak kerekord apa gimana? Gue lupa teman-teman. Oke, yang jelas bisa ya. Dan susunan pendanya agak kurang cocok menurut gue ya. Di sini tuh harusnya shield sus yang loncat ke tempat sendiri. Cuma masalahnya gue bakal miss Arobek Angel ya. Terus ada HPI Bubble, ada Switch Punch Gun, dan Titanium Assault Helmet teman-teman ya. Ini tentu saja punya kekurangan dan nggak satu doang ya. Ada beberapa kekurangan dari set kayak beginian. Salah satunya dia lemah buat kena TTL ya. Ini kalau lawan Gaia tapi kuat banget ya. Ini attack-nya bisa satu dari sini, satu dari sini, satu dari sini guys. Bisa tiga ya sekali attack ya. Kalau lancar tapi teman-teman. Amat tarik berarti 5 teman-teman. Iya berarti 5. Gila. Kita langsung coba main aja. Ini map-nya map TTL sebenarnya ya. Map gabung-gabung itu nggak cocok buat main bangkrut. Karena dia map TTL guys. Apalagi kita nggak buang ticat ya. Cuman nggak apa-apa deh. Kita coba... lihat aja mana tahu gayanya tidak ketemu teman-teman ternyata malah lawan si Garen Ogon, sorry Gon. Ini magnet yang cocok buat Gaia ya. Tapi gua nggak punya sayangnya. It's okay lah. Kita lihat dia kemana. Oh ya, Anubis itu dia efek smoke-nya, efek asapnya itu bisa ngegusur pertahanannya yang berlapis-lapis punya Gaia teman-teman. Pertahanan rose-nya itu, mawarnya itu. Jadi makanya ini bagus banget buat lawan Gaia ya. Jadi bisa tenggelam gitu pertahanannya pokoknya. Oke, dia ke situ jalan lagi ambil double 2. Ini baru kedua kali ya berarti ya. Ini kalau jadi bleed semua pusing juga mau kemana gua. Nyala di situ pula kopi-kopi. Untung gak depan belakang, teman-teman. Okay, siap. Kalau nyala lagi bleed-nya, Allahu Akbar. Gimana lo? Okay, ini mungkin bisa jadi kesempatan ya. Nice. Gak bisa cuy, anjir. 12. Aduh lah. Gak apa-apa guys, kita ambil aja teman-teman. Kita malin itu. Gue mau gambling ya. Enggak sih, gue depan si 4 sih. Gak nyala juga, kita mau gambling. Oke, nyala dong bis. Good. Kombonya brother, loncat. Nice. Tarik dulu sekali teman-teman. Helmnya satu hilang. Kita bisa loncat. Kalau tariknya nyala nih bisa langsung. Kalau panggilnya nyala nih bisa langsung lawan dia ya. Mantap. Bubble-nya nyala. Berarti kena lagi. Dua kali itu sama tonjokan tadi kan. Oke, sekalian kena bubble ya. Mantap banget Anubis. Sobek. Berarti bisa berapa kali attack nih anjir nih. Eish, si pintar. Ih, pintar kali teman-teman. Bah, nggak nyala. Semoga dadu hancur kita nyala ya. Dadu hancur lu anjir. Lemot kali nih Getrich nih. Dadu hancur. Oh, nggak nyala guys dadu hancurnya guys. Berapa persen nih? 35% ya. Wajar lah. Oke, diambil 12. Terus jalan lagi. Berarti berapa kali attack nih si Anubis nih? GG sih. Oke, pindah-pindah dia nggak nyala ya. Oh ya udah gua 12 aja.
Kita 12, kita tarik sekali. Gua ton ya bisa lah menang nih teman-teman. Ya, ya pintar nggak nyala anjir. 6M doang sih. Gas deh 12. Tonjok dong tapi. Eh ada bubble, Fikri cerdas. Alhamdulillah bubble-nya gak nyala. Oke, ini ke depan aja teman-teman takut ya. 8. Aduh. Aduh, enggak nyala anjir. Aduh, enggak nyala cuy. Aduh, cerdas, cerdas enggak nyala. Gua enggak bawa penjara ya, bukan enggak nyala ternyata. Ternyata gua enggak bawa penjara, teman-teman. Nice. Aduh, udah defense-nya 2 lagi nih, agak sengit nih, teman-teman. Tapi mantep sih nih, udah kemakan asap semua nih anjir, OP nih. Penjara lo. Mampus. Mana lagi Anda? Oh, bisa loncat enggak? Bisa loncat dia, powerful tackle-nya nyala, teman-teman. Skill tidak aktif nih anjir. Kita harus dapat double, guys. Salah gua. Ayo dong double dong. Nice. Aduh, malah 7 lagi. Aduh, kan gak nyala itunya. Aduh. Mampus tuh anjir, bangkrut. Oke, ah. Udah ya, 12. Oke teman-teman, bisa menang lagi ya. Terbuka banget buat menang nih. Kita ke belakang aja ya. Kita ambil 5. Eh. Kok genap? Oh, nggak nyala anjir. Kok genap, guys? Kita pakai deh. Salah gua kayaknya nih. Oh iya, kita salah, guys, ternyata. Oh iya, salah. Oke, gua tarik dulu. Tapi nggak mungkin dia menang. Gimana ini nggak bisa loh, woy. Tuh, asap semua. Oke, di gameplay kali ini kita berhasil menang lawan Regen ya, teman-teman ya. Dan kita lanjut ke gameplay berikutnya, oke? Okay? Lawan Gon, sorry. Bukan Regen. Nah! Ya, ini dia yang kita cari. Akhirnya bertemu juga. Giliran kedua. Agak benci juga sebenarnya teman-teman ya. Komplit banget dia punya pendan. Aduh. Oh. Semoga bisa ya. Gua kasih itu aja berarti guys. Nice. Kan jadi Asep nih berarti 2 kan. Ya kan? Kan jadi Asep kan berarti lain ini kan. Nah, ini 12 sih. Ini gue masalahnya kagak punya ini, teman-teman. Kagak punya. Ah, kita belakang aja nih anjir. Pas nih. Belakang 5 ya, cuy. Belakang 5. Nyala tapi cuy. Aduh, 10 dia, guys, belakang. Bisa enggak ya kita ya? Aduh, jadi badut lagi anjir. Iya guys, jadi badut kita guys. Harus dapat double loh manusia ini. Babi dapat 4 anjir. Wah, nice. Enggak nyala alhamdulillah. Jangan pindah. Babi emang GG banget nih gaya ya. Susah banget. Emang susah dia guys dikalahin. Nice. Nggak nyala. Mantap. Pindah pasannya nyala guys. Bagus. Nggak apa-apa.
Mantep nih anjir. Biarin, 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 biarin. Kagak apa-apa teman-teman. Oke. Si ada ya. Kita tarik, baik. Kita balas, guys. Kita balas, kita balas, kita balas ya. Ayo, let's go. Kita bangkrutin Gaya. Aduh, enggak nyala lagi anjir, bodoh. Tarik satu dulu. Oke, dia enggak punya Roseland sama kayak kita berarti ya, kart biasa. Spele 12 belakang gasken. Mantep brother, let's go. Tonjok, hilang satu, good, tarik, loncat. Oke, harusnya kita bisa nih teman-teman. Mantap, 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 mantap. Cuma 79 MC. Saya panggil enggak? 22 doang anjir. Panggil. Nice. Wuhu, mantap. Mantap teman-teman. Kita bisa pindah ya, gila. Sabi sih. Kita pindah ke situ deh. Nice. Combo yang sangat GG kan dari Anubis kan. Kayaknya itu aja deh gua mahalin anjir. Biar mahal teman-teman, takut gua. Ini gua 7 deh. Aduh, 9 lagi anjir. Mati gua guys ngomong-ngomong nih, tetep enggak ada kita defend anjir. Mah, nice, dadunya hancur 1 2 3 4 5 6. Maksimal ke sini doang teman-teman. Iya, iya, iya. Kemana coba dia ya? Lemparkan dadu ya, good. Paling kesini sih kalau gue jadi dia. Nah, pinter. Aduh, anjir. Oh, untung 16 M doang cuy. Very good, very nice nih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Good, good. Dua. Nice. Kita balas lagi teman-teman. Dia punya Roseland, kagak takut, hantam. Oh nggak punya, Roseland-nya nggak nyala. Nice. Tarik. Ayo duel kita brother. Duel kita brother. Tarik dulu sekali teman-teman. 99M lumayan. Ya. Jebret, darunya nyala dihancurin. Undang. Good. Cemacem bos. Anubis nih. Mau apa lu? 5-7. 22M doang itu anjir. Gua ke situ deh guys. Kita gabung ya. Pindah satu lainnya nyala. Berarti ini bisa banget buat ditarik dua kali ya. Ya. Dia punya helm kan hilang. Ini dia hilang berarti. Ini 200M. Mantap. Oke. Kita pindah lagi teman-teman ke situ. Kita gedein lagi dia punya sewa. Nice. Gitu cara ngalahin Gaya ya. Hilang dia punya Roseland teman-teman sebenarnya ya. Cuma karena ini aja nih. Panggil lagi gila. Apa enggak hebat banget kombonya tuh. Selesai. Oke, kayaknya gitu aja gameplay dari Anubis untuk ngelawan Gaya kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke, see you.